TV, pusat sumber SK Patau-Patau, saluran informasi anda. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Nur Rashida binti Haji Hazran melaporkan untuk TV pusat sumber SK Patau-Patau. Program Jom Baca Bersama untuk 10 minit merupakan satu inisiatif membaca di bawah kelolaan Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan se-Malaysia dengan konsep berhenti sebentar dan membaca bersama selama 10 minit. Ia bertujuan meningkatkan tabiat atau budaya membaca di kalangan masyarakat. Bagi pelaksanaan di peringkat sekolah, Pusat Sumber SK Patau-Patau telah melaksanakan program ini pada 21 April 2022 jam 11 pagi. Jom kita tanyakan apa kebaikan membaca buku. Hai, boleh saya tahu nama dan kelas? Nama saya Numasita dari kelas 6 Amanah. Apa kebaikan membaca buku? Kebaikan membaca buku ialah kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan kita dapat mengisi masa lapang. Oke, terima kasih. Hai, boleh saya tahu nama dan kelas? Nama saya Diana Wajia dari kelas 3 Amanah. Apa kebaikan membaca buku? Membaca buku akan menambah ilmu. Terima kasih. Hai, boleh saya tahu nama dan kelas? Nama saya Muhammad Adil Zarhan Gromat Syahril dari kelas 5 Amanah. Apa kebaikan membaca buku? Kebaikan membaca buku ialah dapat mencerdaskan minda dan dapat mengisi masa lapang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Cikgu Asanizan. Ya, waalaikumsalam Rashida. Bolehkah saya tahu apa faedah membaca buku? Oke, baiklah. Membaca buku sememangnya mempunyai banyak faedah. Buku itu sendiri ialah sumber ilmu. Dengan membaca buku, kita akan dapat meluaskan ilmu pengetahuan kita, menambah pengetahuan baharu, memberikan kita kosakata yang baharu. Kemudian membaca juga boleh kita gunakan untuk mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Ya, terima kasih, itu saja. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu Dewi. Ya, waalaikumsalam. Bolehkah saya tahu apakah faedah membaca buku? Baik, sebenarnya faedah membaca buku ini banyak. Salah satunya kita dapat menimba ilmu pengetahuan dari tidak tahu kepada tahu dan jadikan amalan budaya membaca. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya Nur Rashida binti Haji Azlan dari laporan TV Pusat Sumber SK Patau-Patau. Bye-bye.